Hai semua, berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman cari terlebih dulu aplikasi mana yang ingin kalian sembunyikan ya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi Instagram ya, teman-teman ya. Saya contohkan Instagram. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong seperti ini. Ataupun teman-teman ciutkan dua jari juga bisa. Lalu kalian klik di bagian pengaturan, kemudian pilih di bagian sembunyikan aplikasi. Nah, di sini teman-teman silahkan cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, saya contohkan tadi menggunakan Instagram ya. Nah, kita pilih Instagram, kemudian klik selesai. Nah, kemudian kita keluar. Nah, kita cari Instagram. Nah, tadi dia ada di sini, sekarang sudah menghilang ya. Nah, di sini juga tidak ada. Nah, jadi apabila teman-teman ingin membuka atau mengakses aplikasi Instagram yang kita sembunyikan tadi, caranya cukup mudah sekali. Kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman langsung aja tulis aplikasi. Nah, kita masuk ke bagian aplikasi ya, teman-teman ya. Ataupun seperti ini juga bisa. Kalian gulir ke bawah. Lalu pilih aplikasi. Nah, di sini teman-teman cari nama aplikasi yang kalian sembunyikan. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, kalau kalian mau membuka aplikasinya, tinggal klik aja buka di bagian pojok kiri bawah. Nah, maka kalian sudah bisa mengakses aplikasinya tanpa terlihat ya. Nah, jadi kalian aja yang tahu aplikasi ini ada tetapi tersembunyi. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman ingin memunculkannya kembali, tidak disembunyikan lagi atau menampilkannya, teman-teman bisa masuk lagi ke bagian yang tadi, klik dan tahan di bagian layar kosong, pilih pengaturan, kemudian selanjutnya pilih sembunyikan aplikasi ini, lalu yang ini Instagram kalian klik, nah maka dia akan kembali, kemudian klik selesai. Nah, sekarang kita cek, nah ini sudah muncul, kita tinggal kembalikan aja ke posisi awalnya. Oke, itu saja teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.